Asal jangan karena demi membasmi hama, semua sawah malah terbakar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada orangnya kali. Ada. Sabar, Kang Haji. Nih, lagiin anak kita. Waalaikumsalam. Hei, apa kabar? Pak. Hai, Tante. Aduh. Silang kan? Alhamdulillah. Makasih ya Bang Samsul. Sama-sama, Dit. Salam mak lo ya. Iya, Bang. Ya udah kalau gitu Bang Samsul mau langsung jalan dulu ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sul, saya kok heran. Kenapa saya belum dibantu juga sama Gus Mujidin ya? Padahal dia sendiri yang bilang mau bantu. Maksudnya dibantu apa ya, Pak? Anak saya yang mau operasi, Sul. Oh, sebaiknya kita berprasangka baik, Pak, sama orang. Mungkin belum. Atau sebaiknya Bapak bersabar sedikit. Oh, iya, Sul. Ini, Pak, untuk Bapak. Terima kasih, ya, Sul. Kalau gitu saya pamit. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Bang, kok minyaknya dikasih ke orang? Kagak sayang apa? Enggak lah, enggak sayang. Karena ada yang jauh lebih membutuhkan. Lah, kan Adit juga membutuhkan. Kan lu udah dapet, Dit, dari mak lu. Maksudnya membutuhkan untuk nambah lagi. Dasar. Ini buat kamu. Oh. Saya mana, Gus? Ini buat kamu juga. Kok amplopnya tipis, Gus? Ya, kamu tingkatkan prestasi kamu. Nanti saya kasih yang tebal seperti Marni. Iya, Gus. Makasih ya, Gus. Iya. Gus benar-benar baik banget dah. Ya kan, Pak Ica? Iya, Pak. Kalau gitu permisi dulu ya guys ya. Ya. Jadi gimana Mai? Maaf. Aja Mai. Soalnya Mami Ana sudah haji 2 kali. Iya. Maaf. Jadi gimana aja, Mai? Sebenarnya saya masih pingin silaturahmi ini tetap panjang. Tapi biar gimana kan kita nggak bisa maksain anak-anak ya. Aduh, jadi gimana ngomongnya ya? Aduh, takut nyakitin perasaan orang nih. Jadi gini nih, Mbak. Jadi kelihatannya nih, anak saya Roy kurang cocok sama Maya. Bener banget.
Jadi saya minta maaf banget. Saya nggak jadi menjodohkan Roy dengan Maya, gitu, Mbak. Gimana sih? Tadinya semangat, kok jadi kayak gini? Tuh kan, buang-buang waktu aja. Mending mancing. Sama, mancing juga buang-buang waktu. Ayo, Pak. Nggak mau. Ayo. Nggak mau. Ayo pulang. Ayo, Maya nggak mau pulang. Ayo. Ayo, ayo. Bang Roy, Bang Opi, tolong. Tolongin. Ayo pulang. Udah, ayo pulang. Bang Opi, kok jadi gini sih? Maya, ayo. Ayo. Nggak mau. Bang Roy, Bang Opi, tolongin. Au, pusing lah, Umen. Bang Opi, tolongin. Lepas, lepas. Maya, pulang. Lepas, lepas. Maya, lepas. Mau pulang. Lepas. Bang Roy. Bang Opik. Maya lepas. Lepas. Silomen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit tuh pasti tuh. Keluarga penuh drama. Makasih banget nih. Sepeda. Tenang aja, Dit. Ntar lu bisa naik sepeda lagi. Punya mah punya duit. Nih. Ini buah dari kesabaran, Dit. Oh. Soalnya, Adit udah baik minjemin emak sepeda. Nah, alhamdulillah emak dapat rezeki dari bisnis emak. Ya, banyak kan? Iya, Mak. Makasih ya, Mak. Makasihnya sama Allah dulu, Dit, jangan sama emak. Allah udah ngasih rezeki buat anak sabar kayak Adit. Udah pada waktunya kan, Dit? Iya, Mak. Makasih ya Allah udah kasih rezeki buat emak sama Adit. Alhamdulillah. Banyak banget kan? Yuk, hitung dulu, hitung banget, Mak. Wah, sampai gemeter ini megang duit ini, diskon ini, Dit. Udah, banyak banget ya. Wih, gede semua lagi deh. Ayo. Itu duit isinya, Cal? Bukan, daun. Kok mau kalau dikasih daun? Papa, ya duit lah. Masa daun sih? Ih, gimana sih, Papa? Tahu lu, Tok. Pusing lu ya. Lihat gua dapat bonus. Iri bilang bos. Enggak. Ya. Iya, Cal, saya iri. Papa invest dong biar kita dapat duit. Gimana dapat duitnya, Ma? Papa enggak punya duit. Ya Papa invest dong. Ya duitnya dari mana? Ya Papa invest dulu baru kita dapat duit kayak Pak Ical, gimana sih? Dapat duitnya dari mana, Ma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sul. Sul. Mau apaan tuh, Sul? Ini, bye. Ada titipan dari Gus Mujinin. Alhamdulillah. Kok cuma abai, Sul? Emang gua enggak dikasih? Lu juga dapat, tapi lu suruh ngambil sendiri ke rumahnya biar lu tahu rumahnya di mana. Ya deh deh, nanti gue mampir juga deh ke rumahnya. Eh, Sul. Punya lu mana kok gua doang yang dapat? Gua juga dapat kok, tapi gua kasih sama yang lebih berhak, mau di mana. Masya Allah. Ubay, lu tuh harusnya contoh Samsul. Nah, Samsul tuh baik hati, tidak sombong. Dia tuh ya selalu memikirkan orang lain. Nah, emang lu harusnya... Apa sih? Nih ya, kalau ini gua kasihin ke lu, terus ntar lu belum bagus Mujidin, dapat lagi satu, lu dapetin double dong. Ih, pelit banget sih. Gua harus, gua juga butuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ras. Ini Jing dapat dari Gus Mujidin juga. Enak aja, Jing beli sendiri dong, Sul. Gimana? Ini beli.
Maaf Pak Jun, ini segera ucapan terima kasih. Karena saya sudah diterima baik oleh warga di kampung ini. Ya, sama-sama Gus. Saya juga berterima kasih sudah dikasih minyak goreng ini. Sekalian saya perkenalkan, ini jangkung, ini kiwil. Mereka warga binaan saya. Saya sedang membimbing mereka berdua dalam rangka proses tobat. Asal jangan karena demi membasmi hama, semua sawah malah terbakar. Insya Allah, niat baik akan berujung baik. Ya, saya cuma wanti-wanti saja. Jangan pernah mengacak-acak kampung yang tadinya damai. Karena kasihan warga yang gak berdosa. Insya Allah, saya akan pegang amanah Pak Junedi. Wih, Cing. Bagus, Cing, emasnya. Ras, ini tuh selain bagus juga, investasi emas ini harganya cenderung stabil gitu loh. Malah bisa naik. Masa sih, Cing? Iya, benar. Kan investasi emas sudah terkenal kan? Kalau misalkan tuh aman gitu loh. Makanya Cing sekarang investasinya mah emas aja lah, nggak mau yang lain. Udah deh, kalau gitu Laras juga mau investasi emas aja ah, kecing. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Gitu dong, seneng Cing kalau kamu ikut investasi emas. Eh, tapi kamu nggak ikutan investasinya Gus Mujidin kan? Hah? Nanti Laras kabarin lagi deh, Cing. Nih, tutup kios dulu kali ya. Boleh. Bye. Bye. Bantuin dulu Laras tutup kios. Oh, aman, Cing. Kalian gue anterin, Laras. Ih, apaan sih, Bay? Ya nggak usah sok deh lu. Nggak perlu so baik nganter-nganterin gue. Itu juga abis ini gue mau mampir ke rumahnya Gus Mujidin kok. Mau ngapain? Hati-hati, Ras, ah. Hati-hati kenapa, Cing? Kan Gus Mujidin orangnya baik. Cing. Lagian ya, Laras tuh ke rumahnya Gus Mujidin juga disuruh sama Samsul kok. Mau dikasih itu, Cing, minyak. Lumayan, Cing, kan hemat. Jajan bulanan, ya kan? Bener-bener keterlaluan tuh orang, Bos. Iya bener, Bos. Tuh orang gak ada adabnya. Ketus banget ngomongannya. Kalian lihat sendiri, kan? Iya. Nah, terus bagaimana nanti, Bos, kalau dia menghalangi? Ya, kita singkirkan. Dia itu cuma kecil dia itu. Iya, kecil tapi pedis, pedis kan? Bos aja sendiri kalah omongannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus Mujidin. Adek Laras. Baru aja Laras emang mau ke rumahnya Gus. Nggak taunya kita malah ketemu di sini. Tadi soalnya Samsul yang ngasih tahu Laras. Oh, aduh Samsul emang amanah. Saya senang sekali sama pemuda amanah. Ya udah, yuk mampir ke rumah saya. Iya, boleh Gus. Yuk. Tua-tua keladi. Senang kan datang? Seneng banget, Mak. Sampai kayak gemeter disco megangnya. Yelah, sampai gemeter begitu lu gemeteran. Wah, sepeda baru ini, Dit. Iya dong, Pak Tep. Maaf, ye. Tapi kenapa nggak ditaikin, Dit? Sayang, Pak Broto. Sadarnya masih baru. Masih bau-bau toko. Cie. Seneng dong. Bukan seneng lagi, Pois, tapi seneng bingit. Bagaimana kagak seneng dapat duit dari Gus Mujidin? Ya kagak, Dit? Yoi, Mak. Emang iya? Iya, Pak Tep. Mak, adit gue sih ya. Tapi lu kata tadi masih wangi sadelnya. Iya sih, Mak. Tapi Adit kagak sabar, Mak. Pengen naikin sepedanya. Ya
Ya udah dah, sekalian pulang deh Gida. Mau ke rumah aja Maya dulu. Ya udah, Mak. Hati-hati, Tong. Yeh, awas lecet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sepeda baru tuh. Yuk. Oh, sayang sepeda itu kalau lecet. Marni, emang ada apa mau ketemu sama Ibu Ajeng Mesaro? Ih, kepo deh Bang Broto. Kalau Bang Broto kepo, ntar Marni kasih tahu ye. Tapi jangan deh, ntar dikira ada apa-apanya lagi antara Bang Broto sama Marni. Emang iya? Enggak. Cik, kagak. Yaudah dah, Marni permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bang Broto. Ternyata bisnisnya nyata. Papa. Papa ada apa sama Marni? Enggak ada apa-apa, Ma. Jangan bohong. Papa enggak bohong, Ma. Udah dong, jangan cemburu. Ini kan bulan puasa, Ma. Mama. Ya, Mama. Saya ditinggal sendirian.